Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ummi fi darini amin. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu mamra'atin, perempuan yang mana saja, ista'tarat, yang memakai minyak wangi, ay ista'malatil itra' wa hutimu, memakai, menggunakan ia akan minyak wangi, wa hutimu, dan yaitu itra' itu adalah tib, minyak wangi, wa muradu, dan yang dimaksud adalah ma'iyazahu, sesuatu yang tampak oleh baunya, jadi baunya tampak wangi, wanginya tampak. Summa kharajat, kemudian keluar ia si perempuan itu, emin baitiha, keluar dari rumahnya, famarat ala kaumin, lalu dia berlalu di depan kaum, minal ajanibi, daripada orang laki-laki, liyajidu rihaha, supaya mereka mendapati akan baunya, jadi perempuan itu keluar supaya orang-orang laki-laki mencium akan bau dia, ilatun lima qablahu, itu adalah ilat, supaya mereka orang laki-laki mencium bau dia, itu ilat, alasan bagi apa yang sebelumnya. Fahiyya zaniyatun, maka dia itu, perempuan itu berzina, ay maksudnya kazaniyati fi husulil ismi wa intafawata, seperti seorang perempuan yang berzina pada hasil dosa sekalipun berlebih kurang, ya, dosanya itu ada yang banyak, ada yang dikit. Jadi kalau setiap perempuan memakai minyak wangi agar supaya orang-orang cium dia wangi, cium dia harum, ya, maka itu dia itu seperti perempuan pezina dalam hasil dosa, sekalipun dosanya berlebih kurang, ada yang banyak, ada yang dikit. Tapi yang namanya dosa walaupun sedikit, ya jangan. Namanya masuk neraka walaupun sebentar, ya jangan. Wa kullu ainin, dan setiap mata nazarat yang memandang, ila muharramin, kepada yang diharamkan, zaniyatun, itu adalah zina. Kama taqadama, sebagaimana telah lalu keterangan. Jadi seperti orang yang berzina, sekalipun berlebih kurang dosanya. Artinya ada yang banyak, ada yang dikit. Kalau dia melihatnya banyak, ya banyak dosanya. Melihat dikit, ya dikit gitu. Hasil kita jaga pandangan mata kita daripada berbuat zina, daripada melihat yang diharamkan. Kita pelihara. Nanti kalau kita pemelihara di masa muda, nanti Allah akan pelihara kita di masa tua. Rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-As'ari
Waqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itta'tu mitasdiri ta'il humalati, aku telah melihat dengan mentasdirkan ta' yang tidak bertitik itta'ya fil jannati, di surga. Kata Rasul, aku telah melihat di surga, faraitu aksaru ahli al-fuqara, maka aku melihat akan kebanyakan penduduknya surga adalah orang-orang fakir, orang miskin. Jadi penduduk surga kebanyakan itu orang miskin. Tapi bukan miskin yang malas ibadah, bukan, orang miskin yang ibadah, yang sembahyang lima waktu, puasa, Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya, dan dia juga meninggalkan maksiat. Orang miskin yang begitu, bukan orang miskin yang bagus sembahyang, bukan. Wa isa hadza yujibu fadl faqiri ala ghani, dan tidaklah ini hadis mewajibkan akan ya keutamaan orang fakir atas orang kaya, enggak. Enggak juga. Wa innama ma'nahu, hanya saja makna daripada hadis itu, annal fuqara'a fil jannati aktsaru, bahwa orang fakir di surga lebih banyak minal agniyai, daripada orang kaya. Fa akhbara an zalika, lalu ia beritakan tentang itu. Ya, Nabi beritakan tentang itu. Jadi hadis ini memberitakan, ya, Nabi memberitakan bahwasannya yang paling banyak itu orang fakir. Ya, hadis ini bukan menandakan bahwa orang fakir lebih mulia daripada orang kaya. Enggak. Kama taqulu, sebagaimana engkau mengatakan, aksaru ahli dunia al-fuqara'u ikhbaran anil alim, sebagaimana engkau katakan paling banyak penduduk dunia itu orang fakir. Ini karena memberitakan daripada keadaan. Boleh jadi yang lebih utama itu adalah siapa? Orang kaya, kalau kita pengen berpikir secara logika. Jadi yang paling banyak masuk surga adalah orang miskin, yang paling, berarti orang kaya lebih sedikit, berarti mana susahan ujiannya? Ujiannya mana susahan berarti? Orang kaya, berarti utamaan orang kaya, kalau kita mau pikir secara logika gitu. Kalau kita diuji susah, enggak ada lagi kalau bukan sabar. Tapi kalau diuji kaya, ini susah. Dalilnya banyak, apa dibilang? Saya berkah, saya punya mobil, saya punya tanah, saya rajin sedekah. Diuji kaya. Jadi orang diuji kaya itu berat. Jadi kalau begitu apa? Orang lebih banyak lulus diuji miskin daripada diuji kaya. Buktinya banyakkan yang lulus dari yang miskin daripada yang kaya. Berarti apa? Susahan ujian kaya daripada ujian miskin. Orang miskin kagak ada lagi kalau bukan sabar. Orang kaya, masya Allah,
Makanya sampai dikatakan disayembarakan oleh Rasul, ya, boleh diirikan orang kaya yang ngamalin ilmu, orang kaya yang sedekah sama orang banyak ilmu ngamalin ilmu, diirikan tuh rajin banget ngamalin ilmunya. Dan orang kaya, ya, seharusnya orang kaya itu rajin sedekah. Tapi kenyataannya enggak. Orang yang rajin sedekah itu bukan orang kaya. Orang yang yakin. Tanya orang-orang yang bangun daripada masjid, musala, pesantren, yang sedekah yang mana? Bukan orang kaya. Ada juga orang kaya, orang yang biasa-biasa aja, baik kaya ilmu maupun kaya harta. Baik kaya ilmu maupun kaya harta. Bukan. Yang sedekah mana? Yang orang yakin. Sekalipun bukan orang kaya dia. Tanya yang bangun pesantren, yang bangun musola, yang bangun masjid, yang nyumbang siapa? Paling orang kaya beberapa aja, kebanyakan orang biasa aja. Kalau miskin, ya dia sabar, ya rata-rata sabar. Kenapa? Ya kagak ada lagi, mau apa lagi? Kalau bukan sabar, yang terakhir apaan? Mati. Udah itu doang. Jadi apa kalau begitu? Ujiannya berarti lebih berat orang kaya. Ya, makanya beliau mengatakan di sini bukan menandakan hadis ini lebih utama fakir daripada kaya. Walaupun ada di dalam tasawuf itu lebih utama miskin daripada kaya, tapi lihat sudut pandangnya berbeda. Ya, dari mananya utamanya? Bukan utama dia banyakkan amalnya, bukan. Kenapa? Karena dengan dia miskin dia jadi ibadah, dengan dia kaya dia malas ibadah, gitu. Dengan dia dimiskinin dia ingat Allah. Kalau dia kaya dia enggak ingat Allah, gitu. Itu pandangan orang tasawuf, dalam tasawuf begitu. Kalau begitu lebih utama miskin daripada kaya. Itu melihat daripada ya akibat dikasih miskin dan dikasih kaya, itunya bukan orang kaya semata-mata orang miskin lebih utama daripada orang kaya, bukan itunya, bukan. Walaysal fakru, dan tidaklah fakir itu ada khalahumul jannata, yang membuat masuk mereka ke dalam surga, bukan. Wa innama dakhalu bisala'imma al-fakri, dan hanya saja mereka masuk dengan sebab baiknya mereka serta fakir. Jadi hanya saja yang membuat mereka masuk ke dalam surga itu dengan sebab baiknya mereka serta fakir. Ya kalau fakir enggak baik, neraka. Fakir miskin, ya fakir enggak sembahyang, tidur mulu, kalau sembahyang dia. Ya. Tuh. Fakir, no fakir, miskin, tidur mulu, agama sembahyang,
neraka. Fa innal faqira, karena sesungguhnya orang fakir, orang miskin, idza lam yakun salihan la yabdulu, apabila tidak layak, tidak baik, tidak baik itu orang miskin, maka dia enggak utama. Qala al-Azizi, berkata al-Azizi, wa zahirul hadisi tahridun ala tarki tawassu' minad dunya. Zahir hadis ini adalah menganjurkan, ya, mengajak atas meninggalkan berluas daripada dunia. Kama anna fi tahridun nisa'i 'alal muhafazati 'ala amri ad-dini li an la yadkhulna an-nar. Sebagaimana bahwa pada hadis itu menganjurkan, mengajak perempuan atas menjaga atas perkara agama, supaya apa? Supaya mereka enggak masuk neraka. Supaya mereka enggak masuk neraka. Kama qala, sebagaimana ia mengatakan, wa talatu finari, aku telah melihat dalam neraka, ai nari jahannam, neraka jahannam, ai alaiha, artinya di atas neraka itu, faraitu, lalu aku lihat, aksaru ahliya nisa, aku lihat kebanyakan penduduknya itu perempuan. Rawahu Imam Ahmad wa Muslimun wa Tirmizi an Anasin wal Bukhari wa Tirmizi an Imran bin Usainin. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi dari Anas, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi dari Imran bin Husain. Wa zalika, dan demikian itu, ay kasratu dukhulin nisa'i finari, itu banyaknya masuk perempuan ke dalam neraka. Emang kenapa? Likillati ta'atihim lillahi, itu karena sedikit taat mereka kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya, wali azwajihinna, dan kepada suami-suaminya, wa kasrati tabarrujihinna, dan banyak, ya, menampakkan hiasannya. Banyak itunya jadi masuk neraka. Jadi banyak yang perempuan masuk neraka karena sedikit taatnya kepada Allah, kepada suaminya, dan pengen dandan mulu, menampakkan hiasannya. Perempuan, iya, coba perempuan, ada enggak kira-kira perempuan yang kalau kondangan ya enggak dandan, ada enggak kira-kira? Rata-rata dandan, dan dandannya menor-menor, ya. Ya, coba ada enggak kira-kira perempuan yang kagak dandan? Dia biasa aja gitu. Jarang. Iya. Enggak pede. Heboh dandannya. Jadi kamu dandan aja, silakan dandan, tapi yang ini aja, yang biasa aja, jangan sampai cakepnya mengalahi daripada buat suami. Ya, jangan sampai cakepnya ngalahin cakep ama buat suami. Jangan cakepnya mengalahkan buat orang. Itu kan buat orang. Kalau kondangan buat siapa? Dipandang cakep buat siapa, ya? Buat orang. Ini enggak boleh begini.
Jadi kalau mau dandan silakan aja, tapi jangan ya mengalahkan cakepnya dengan ketika sama luar suami itu. Atau yang sederhana aja gitu ya, sederhana aja. Asal jangan ya kagak rapi aja. Sederhana aja. Ya enggak dandan juga cakep sih ya. Enggak dandan, maksudnya enggak dandan dalam artian ya yang penting dia udah mandi, pakai baju yang bagus gitu ya. Ya bibir sedikit aja, cek udah. Tek-tek udah biasa aja. Jangan oke. Oke. Banyak banget ditaruhin. Iya. Berapa lapis tuh? 7 lapis. Belum merah-merahnya di sini-sini ya Allah. Tambahin bulu matanya. Aduh ya Allah. Alisnya dikecil dikit tak gitu. Ya Allah. Allahu Akbar. Yang gawatnya ini suami bangga yang kayak begitu. Lihat nih bini gue cakep. Bangga dikasih seunjuk-unjuk orang. Ini jangan kayak begitu. Jadi kasrati banyak masuk nerakanya ada nih wa kasrati tabarujihinna. Banyak ya, karena banyak menampakkan perhiasan mereka. Itu perhiasan tuh dirinya tuh hias. Jadi sedikit taatnya kepada Allah, sedikit taatnya kepada Rasulullah, sedikit taatnya kepada suami, dan banyak empat. Ya berhiasnya. Sebab dia masuk ke dalam neraka. Kita udah ngaji, udah tahu, maka hendaknya seorang perempuan digunakan ilmunya, dipakai ilmunya, jangan sampai nggak dipakai. Kita pakai ilmu kita. Ini aja apa namanya natural. Jadi aliran naturalisme ya. Naturalnya biasa aja. Yang penting mau kondangan udah mandi gitu ya. Mandi mukanya bersih sedikit. Subhanallah. Sama wudu, rajin wudu. Kondangan dah. Itu siapa sih? Insyaallah. Mukanya enak banget sih dipandangnya, Masya Allah. Emang kagak hebring gak, tapi enak aja. Tuh, orang kata gitu. Itu dia, emang dia tuh orangnya, kenapa orangnya? Enggak mau dandan, dia dandan sih tapi sederhana aja, Subhanallah. Jadi asli. Lihat, orang kalau asli itu lebih cakep. Lihat film sejarah sama film buatan manusia mana enak kan dilihat itu sejarah nggak ada bosan-bosannya. Lihat film ya 30 SPKI itu, coba lihat filmnya, masih semangat nggak dilihatnya? Masih semangat. Kenapa? Karena kejadian asli kayak begitu. Coba film yang ya hasil daripada ilustrasi belaka ya enaknya cuma sesaat doang udah aja tuh gini ironis masih bisa begitu gitu. Sampai
Sama orang pun begitu. Wahai wanita, wahai perempuan. Jadi ketika kamu tampil dengan sederhana, itulah ya. Itulah ya sesuatu yang dibanggakan oleh seorang laki-laki dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sembarangan orang nih, susah ini. Sekalipun ustazah juga. Malah kadang lebih hebring. Jadi dandan sederhana aja, kalau dandan sederhana ya. Baik, sederhana itu ya. Dan yang berikutnya, wali anna kufranal asyiri wa tarka sabri indal bali fihinna aksar. Dan karena bahwa kufurnya ya, dan karena bahwa kufur kepada asyiri teman, maksudnya suami, dan karena bahwa kufur kepada suami dan meninggalkan sabar ketika kena bala pada perempuan itu lebih banyak. Kufur kepada suami apa maksudnya? Enggak mengakui kebaikan suami. Suami kufur, enggak mengakui. Padahal suami udah banyak berbuat sesuatu, dia masih bilang kurang aja, kurang, 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 kurang. Tidak ada pandangan baik olehnya, masih kurang aja. Suaminya dipandang dengan pandangan yang hina, rendah. Jangan kayak begitu sama suami, hormatin suaminya. Jangan sampai ya pandang suami jelek, ini satu saat akan cerai. Jangan sampai bercerai ya, itu setan. Jangan ada kata-kata cerai, tolak, keluar dari mulut kita, itu setan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau cerai yang kasihan siapa? Anak yang kasihan. Kalau dibilang enggak apa-apa, anak saya sabar-sabar semua, lu bilangnya begitu ya. Anak itu jangankan bapak emaknya cerai, berantem aja tuh emak bapak, anak nangis. Bapak ibunya berantem, anaknya nangis. Ayah jangan berantem, ibu jangan berantem, nangis dia. Egois tuh orang tua. Jadi yang bikin rusak itu siapa tuh? Orang tuanya enggak, ya enggak sabar, kejem sama anak sendiri. Emang kalau lagi marah begitu kayaknya enggak ada solusi, padahal solusi banyak. Siapa yang takwa kepada Allah, solusi banyak. Mayyatakila yaj'alul makhraja wa rizqu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa sama Allah solusinya banyak. Jadi jangan ada keluar kata-kata cerai itu di, walaupun ada di hati, pendem. Ya. Jangan dikeluarin. Keluar satu pengen dua, keluar dua pengen tiga, terus begitu. Saya banyak banget mendengar kata-kata cerai, si anu cerai, si anu cerai. Aduh, astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita dijauhkan daripada ini. Jangan. Sabar, 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 sabar. Makanya punya guru. Hadirin sekalian, kita punya guru. Kalau ada masalah sulit ini, permasalahan ini, jangan ngomong kemana-mana, ngomong sama guru. Datang sama guru, datang berdua, pecahkan masalah. Ngaji
suami istri ngaji, datang sama guru, jangan sama teman ya, sama teman lagi baik gitu ya, ditutupin lagi nggak baik, habis dah di bredel jembreng. Insyaallah siapa yang ngaji kitab ini dari awal sampai akhir, insyaallah diamankan daripada perceraian. Saya yakin insyaallah. Oke, kalian ya, jangan sampai bercerai. Kalau kalian bercerai ngajar kitab ini kayaknya kurang pas deh ya. Bercerai kemudian ngajar kitab ini, aduh kamu. Karena perempuannya begitu, ya jangan salahin perempuan mulu. Ya kamu juga introspeksi diri. Itu ya laki, sebagai laki jangan mau menang sendiri. Kita ya mungkin ya perempuan emang punya kurang, kita juga punya kurang. Jadi masing-masing punya ya, harus introspeksi diri kita sama-sama. Ya saling ya mengakui kekurangan baik laki maupun perempuan, saling mengalah, saling mengakui keutamaan. Begitu suami istri, jangan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, gak ada habisnya. Kalau saling menjelekkan semua jelek, gak ada yang cakep. Kenapa? Manusia bukan Tuhan, bukan malaikat. Sabar aja, sabar, masih banyak solusi. Jangan langsung betak. Ya kalau begitu kita bubar aja. Kamu telah menghancurkan banyak hati. Hati mak bapak kamu hancur, hati anak-anak kamu hancur. Sabar. Maaf, penuh maaf. Insya Allah bahagia, penuh maaf. Walaupun kira kita guru ngaji sekalipun, manusia kita punya salah. Bininya ustazah, lakinya ustaz. Tetap manusia punya salah. Jadi apa? Saling mengakui banyak kekurangan. Dan minta maaf. Ketawaduan sangat dibutuhkan. Maaf, apalagi sangat dibutuhkan. Indah rasanya kita berumah tangga begitu. Belum sampai surga, udah sampai surga. Mama, Masya Allah, kita kayaknya udah sampai surga nih, Ma. Ya. Subhanallah. Assalamualaikum sayang, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya Allah, cintaku, surgaku, bidadariku, Khadijahku, Masya Allah. Jadi gregetan tuh. Begitu. Jangan masuk kamar, masuk-masuk aja. Saya gubral. Astagfirullah. Bininya tarik nafas. Astagfirullah, ya Allah. Gue gak punya laki begini banget ya. Atau sebaliknya, gue apa punya bini begini banget ya. Jangan kayak begitu, jangan. Buka pintu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri cium tangan ya suaminya, suami cium kening suami istrinya ya, cium sayang, kagak ada orang, cium mulutnya, cium cinta, cium mesra. Enggak ada orang ya. Kalau enggak ada orang, jangan sampai melakukan itu sekalipun cium kening di depan orang. Jangan, itu namanya minar rozail. Kehinaan.
Terus terang saya enggak suka melihat itu. Enggak mau melihat saya kalau begitu. Di rumah di kamar aja gitu. Begitu mas suami istri, sabar, sabar. Setan itu maunya kita cerai. Setan itu maunya kita hancur tuh setan. Jangan. Masih banyak ribuan solusi jalan keluar kalau kita takwa kepada Allah. Susah lapor sama siapa, sama guru, jangan sama orang tua, jangan ya, sama orang tua habis darah. Jangan, sama orang tua pasti kebanyakan dibelain. Beda sama Nabi kemarin, diomelin, aduh naik Nabi. Nah, kalau orang tua kita kadang jebelain anaknya, habis tuh dah. Enggak lama juga udah berantakan, cukup sampai di sini. Oh, emang lu doang, itu emang lu doang katanya. Lu juga bisa nyari duit tuh. Katanya begitu. Lu juga bisa nyari duit tuh kata perempuannya. Emang perempuannya kerja nabi. Gua bisa hidup sendiri. Lu jangan pikirin diri lu aja, anak lu. Nangis dia, sedih dia, patah dia, masa depannya hancur. Berapa banyak orang yang tadinya pesantren lantaran bapak emaknya cerai, kabur tuh anak. Gara-gara apa? Bapak emaknya cerai. Bagaimana mau tenang belajar kalau mak bapaknya cerai? Susah belajar, pikirannya enggak tenang. Mudah-mudahan bisa yang ada terjadi seperti itu, ya berjuang. Nah, yang ada di sini, ya mudah-mudahan bisa. Ya. Kalian di sini, saya ayah kamu di sini, ya abuya, ya bapakku, bapak. Ya. Bapak, kalian anak-anak yang masih kecil-kecil ya, yang udah besar ya, ada yang seperti itu. Jadi yang kedua, karena bahwa kufurnya itu istri perempuan banyak masuk neraka, karena apa? Karena kufurnya kepada suami dan meninggalkan sabar ketika kena bala, itu pada perempuan itu lebih banyak. Enggak sabar, oh, kok begini? Astagfirullahaladzim, suaminya udah tinggal musdada. Ya Allah, bini gua kok begitu banget ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar. Ya. Ini kalau suami lihat istri kayak begitu, nah kita sabar. Jadi suami yang baik itu adalah yang tadinya kagak baik menjadi baik tuh, bisa merubah. Tuh, suami yang hebat yang tadinya perempuannya enggak bisa jadi bisa. Yang tadinya perempuannya enggak pintar jadi pintar. Yang tadi perempuannya yang enggak bagus jadi bagus, tuh hebat. Suami yang hebat bisa merubah yang jelek jadi cakep, enggak bisa jadi bisa, tuh begitu. Jangan jadi suami ya supaya ya apa perempuannya begitu, orang begitu, dari sana begitu, jangan begitu. Nah, kita merubah yang enggak cakep jadi cakep. Tapi yang bagusnya kita carinya cakep dulu gitu ya. Jangan sampai suami jadi penyebab yang cakep jadi jelek. Yang tadinya enggak pakai jilbab, yang tadinya pakai jilbab jadi kagak pakai jilbab. Yang tadinya rajin ngaji jadi males ngaji. Ini namanya suami celaka. Ya. Tadinya rajin tuh ibadahnya, bininya pas kawin malas.
Gara-gara apa? Gara-gara suaminya. Innalillah. Celaka ini suami. Tadinya tuh istrinya pakai jilbab, gara-gara kawin sama dia kagak pakai jilbab. Tadinya tuh istrinya rajin sholatnya, gara-gara kawin sama dia tuh sama dia dah. Kagak sembahyang lima waktu tuh namanya suami celaka ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Harusnya dibalik. Ya, gara-gara kawin sama dia yang tadinya enggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang tadinya kagak ngaji jadi ngaji, yang tadinya kagak bisa jadi bisa, yang tadinya bukan ustazah sekarang jadi ustazah. Subhanallah. Itu berarti suaminya hebat, bisa merubah tanah jadi emas. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, tanah jadi emas. Bagaimana nggak menjadi emas? Tanahnya 1 hektar dijual dari berapa emas? Di Jakarta, pondok pesantren Al Isra. Itu baru suami hebat, merubah istrinya. Yang tadi kagak bisa jadi bisa, yang tadi enggak pintar jadi pintar, yang tadi enggak ngajar jadi ngajar. Itu baru suami hebat, merubah. Kira-kira kesabarannya siapa tuh suami? Sangat besar. Itu kalau suami bisa merubah istrinya seperti itu, sabarnya jangan tanya. Siapa sabarnya itu suami? Tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak mau, ya kita harus mau, kita harus usaha. Ya, walaupun hakikatnya semua dari Allah. Usaha. Jangan jadi suami pasrah aja, biarin dah. Macam-macam gua hajar, ya astagfirullahaladzim, jangan begitu. Enggak semua sesuatu dengan kekerasan orang jadi tunduk. Enggak. Istri kita pukul, kita cepret, enggak jadi diam aja tuh. Badannya boleh diam aja, hatinya enggak nerima. Perempuan itu mestinya diapain? Dibaik-baikin. Sikap lembut, sayang, cinta, perhatian, dia akan tunduk, dia akan senang. Bukan dengan kekerasan, tanya perempuan dah, ya. Dengan cinta, ya. Dengan sayang, dengan perhatian, tuh perempuan ya semakin cinta dengan suaminya. Bahkan tuh kalau ada dia punya suami, ada laki-laki kayak begitu, dia rela untuk yang kedua, dia rela untuk yang ketiga, dia rela untuk yang keempat, begitu ya. Dengan sayang, dengan cinta, dengan perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa tabarruju.